Sementara itu, Pi Kun Pan berazam mempertahankan pingat emas dimenanginya pada SUKMA 2022 lalu menerusi acara Mountain Bike MTB Wanita. Beliau juga mengakui merasa tekanan meskipun sudah tiga kali membuat penampilan pada temasya berkenaan. Sedikit tekanan, rasa sedikit beban. Tapi dah kita buat preparation yang cukup bagus, mesti boleh. Laluan dia banyak juga bukit, lepas tu dia kena buat lap, dia kena banyak mental tu kena, sebabkan kita banyak ulang lap tu agak mental sikit, tapi kena tahan lah.